Halo Bunda, hari ini kita akan memasak tumis baby cumi asin. Berikut bahan-bahannya ya Bun. Cumi asin setelah dicuci bersih kira-kira 10 menit direbusnya dengan sereh dan lengkuas yang dimemarkan, dan ditambah seiris perasan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Pertama-tama kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai setengah matang dan harum. Kemudian masukkan cabai rawitnya. Menyusul masukkan cabai merah dan cabai hijau keriting. Lalu daun jeruk, daun salam, sereh, dan lengkuas. Setelah itu masukkan sedikit air ya, dan seiris perasan air jeruk nipis. Kita masukkan juga garam, gula, lada, dan penyedap rasa. Pemakaian garam di sini hanya sedikit saja ya Bun, karena cuminya sudah asin. Lalu menyusul kecap ikan, saus tiram, dan kecap manis. Lalu masukkan cumi yang sudah direbus tadi, bersamaan dengan jagung dan tomatnya. Jagung dan tomatnya sengaja saya masukkan belakangan, karena biar dimakannya jagungnya itu masih terasa garing dan kriyes. Kira-kira jagungnya sudah agak matang, kita angkat dan sajikan ya Bunda. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berikut bunyikan lonceng notifikasinya.